Untuk kejaksaan. Kedepan, insya Allah kerjasama ini akan terus kita bangun dengan baik dan kita jaga sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ke depan perkenalan di antara kita lebih jauh, supaya terbangun keakraban di antara kita. Bagaimanapun, seperti yang saya sampaikan tadi, kami sadar bahwa di sana sini banyak kekurangan, di sana sini banyak kekhilafan, perlu mendapat arahan, pendampingan, bahkan pengamanan agar kami tetap berjalan sesuai dengan aturan dan perundang-undang yang ada. Insya Allah ke depan kami berdoa semoga ke-59 ini, mudah-mudahan Kejaksaan Kabupaten Sambas ini senantiasa mendapat hati dari masyarakat dan dicintai oleh masyarakat Kabupaten Sambas.